Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, yang mana kekuatan militer Indonesia menjadi fokus pertama global dari apa yang kita tahu, militer Indonesia dan kekuatan Indonesia di tangga yang ke-13 dunia melampaui ketimbang, iaitu militer Isdegil yang hanya di posisi yang ke-18 dunia guys, menurut indeks global firepower ya. Dengan pembaruan pertahanan udara melalui pengadaan iaitu pesawat Rafale Perancis dan F-15X Amerika Syarikat, kini dengan jelas kita lihat ya, Indonesia menunjukkan keberanian dan ambisi yang sulit diprediksi oleh negara-negara lain, dan termasuklah negara Isdegil tidak bisa memprediksi kekuatan militer Indonesia guys. Dan langkah ini memberi kan katanya dimensi baru pada ketidakpastian mengenai kekuatan militer Indonesia dan menjadi sorotan dan evolusi global firepower. Dan sementara Isdegil harus menghadapi tantangan yang sulit diperkirakan dari kekuatan militer Indonesia. Jadi guys, bagaimana berita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel update pertahanan dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada update pertahanan. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rosul Channel. Pengamat militer internasional sulit baca rencana pertahanan udara Indonesia, pertanyaan terus berputar. Wow, benarkah kekuatan ya militer Indonesia dicap sulit ditebak oleh pengamat militer internasional? Mari kita bahas berita ini lebih lanjut. Mari kita bahas. Sebentar guys, adakah kekuatan militer Indonesia ini susah untuk diprediksi oleh militer internasional guys? Kita dengar bagaimana ungkapan daripada update pertahanan ya. Mari kita lanjut. Keinginan Indonesia untuk diperkuat dengan Sukhoi 35 telah bergulir lama. Ya, sudah bergulir hingga lama ya. Hingga pada akhirnya Indonesia tak jadi diperkuat dengan Sukhoi 35 Rusia. Ya, kerana yang saya tahulah kenapa tidak jadi Indonesia untuk mendapatkan Sukhoi Su-35 ini, kerana atas sanksi daripada ialah Amerika ya. Itu yang saya tahu guys. Benar ke tidak? Teman-teman bisa juga komen di bawah komentar ini ya. Mari. Lepas dari Sukhoi 35, militer Angkatan Udara Indonesia siap menyambut kedatangan Rafale. Wah, Rafale lantaran pun hebat Indonesia juga. Indonesia dan Perancis sudah deal dalam kesepakatan Rafale. Benar. Pengadaan Rafale yang dilakukan Indonesia berhasil menyita perhatian global. Wah, memang benar sekali ya. Publik internasional ikut menyoroti langkah Indonesia dalam memperkuat pertahanan udara. Misalnya Cina, berbagai media Cina ikut menyoroti pengadaan Rafale hingga upaya menghadirkan F-15X yang dilakukan Indonesia. Indonesia disebut melakukan investasi besar-besaran di dunia pertahanan militer. Besar-besaran, guys. Indonesia telah banyak berinvestasi untuk memodernisasi pertahanannya. Ya. Setelah mengumumkan pembelian jet tempur Rafale buatan Prancis, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan F-15X, jet tempur berat canggih, ke Indonesia. Banyak, ya. Sebentar, kalau kita lihat, sudahlah beli iaitu dengan Prancis, iaitu Rafale, ya. Lepas tu ada perjanjian lagi untuk pembelian F-15X guys. Wow, ini bagi saya banyak ya alutsista-alutsista yang ditambah oleh Indonesia. Kalau kita lihat sekarang ini, di kedudukan Indonesia adalah di tangga yang ke-13 di dalam global firepower. Kemungkinan nanti selepas ini apabila datangnya pesawat-pesawat ini nanti, mungkin saya bisa yakinlah Indonesia akan naik lagi peringkat global firepowernya, mungkin yang ke-11 ataupun mungkin lebih tinggi lagi naiknya sampai ke-10. Wah, itu sudah luar biasa guys kalau sudah top 10 iaitu di ranking global firepower. Itu yang kita lihat Indonesia ya. Mari kita lanjut lagi guys. Hanya beberapa jam setelah Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo mengumumkan penandatanganan perjanjian pembelian untuk jet tempur Rafale yang sah, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan bahwa Indonesia akan membeli 36 jet tempur F-15X, wow, jelas terpapar CN pada 12 Februari 2022. Apalagi Rafale yang siap diborong Indonesia itu kemungkinan besra menurut Cina jenis F-4. F-4, Rafale ya? Yang dibeli oleh Indonesia kemungkinan memiliki standar F-4 yang dioptimalkan untuk operasi siber,
dengan satelit baru dan tautan data dalam penerbangan serta server komunikasi dan radio yang ditentukan perangkat lunak, serta radar, sistem elektro-optik. Sebentar guys, saya mau tanyalah pada teman-teman ya. Kenapa Indonesia selepas saja dia membeli iaitu Rafale dengan Perancis, selepas beberapa jam dikabarkan ya, selepas itu Indonesia membeli juga F-15X daripada Amerika ataupun Amerika. Adakah Indonesia mahu menambah alutsistanya lagi dengan kekuatan daripada Perancis dan Amerika, ataupun adakah Indonesia ada perjanjian dengan Amerika juga untuk membeli F-15, sedangkan sudah membeli Rafale sudah puluhan buah ya, kemudian ditambah lagi dengan F-15. Kerana apa guys? Kerana apa sehingga kan banyak sangat alutsista pesawat tempur yang dibeli oleh Indonesia untuk ditambah untuk menjaga kedaulatan Indonesia ya? Adakah memang dipaksa oleh Amerika untuk membeli F-15? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ya. Bantu saya untuk saya tahu lebih lanjut lagi info berkenaan tentang pembelian pesawat-pesawat tempur daripada Indonesia ini kepada Perancis dan kepada Amerika ini. Tolong komen di bawah komentar guys. Mari. Upgrade juga dapat mengintegrasikan rudal udara ke udara Mika NG dan senjata udara ke permukaan modular ASM, lapor media Cina pada Februari 2022. Tak tanggung-tanggung, Indonesia langsung ngebut dengan rencana 42 unit Rafale. Meski tahap awal Indonesia baru mengaktifkan untuk kontrak 6 unit Rafale. Biaya yang perlu dipersiapkan Indonesia juga tak sedikit. Banyak guys, Indonesia perlu menyiapkan dana sekitar 8,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli 42 unit Rafale. 81 miliar ya, Amerika. Menteri Pertahanan Prancis Parly juga mengatakan di platform sosial bahwa Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Prancis untuk menghabiskan 8,1 miliar dolar untuk membeli 42 pesawat tempur Rafale dan peralatan. Oh maaf, bukan 81 miliar ya. 8,1 miliar. 8,1 miliar. Tadi mungkin dia sebut 8, sepatu 1. Tiada koma dia sebut. Jadi saya fikir 81 miliar. Rupanya 8,1 miliar. Untuk membeli Rafale saja guys. Wow, luar biasa banyaknya ya. Kos untuk pembelian. Dan pendukung dari Perancis. Indonesia akan menjadi negara kedua di kawasan Indo-Pasifik yang menerima Rafale setelah India. Selain penerbangan, Indonesia juga akan mencari 2 kapal selam konvensional kelas tuna dari Perancis untuk memperkuat kemampuan tempur bawah lautnya. Sebentar, kalau kita lihat sudahlah membeli Rafale dengan Perancis, negara yang kedua ya di dalam katanya tadi selepas India ya. Kemudian mahu membeli kapal selam lagi dengan Perancis guys, 2 ya, bukan 1 tapi 2 ya. Wow. Ini memang benar-benar luar biasa guys apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk menambah alutsistanya. Bukankah baru-baru ini Indonesia pun sudah menambah juga kapal selam terbarunya daripada buatan anak bangsa Indonesia sendiri ya. Saya lupa apa nama kapal selam tu ya. KRI berapa saya tak ingat apa namanya. Tapi KRI 405 tak silap saya. Kalau salah maafkan saya, boleh koreksi perbetulkan ya. Dan dikatakan lagi mahu membeli kapal selam lagi dengan Perancis ya. Wow, banyaknya. Secara kebetulan, hanya beberapa jam setelah Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan kontrak Rafale dengan Perancis, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan bahwa kontrak Indonesia untuk akuisisi F-15X Advanced Eagle telah disetujui oleh Defense Cooperation Security Agency-nya. Diteruskan ke Kongres untuk disetujui. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan pesanan Indonesia-Amerika Serikat termasuk paket 36 jet tempur F-15X dengan total nilai kontrak 13,9 miliar dolar. Jelas? Dengar guys, berapa tadi kontraknya tadi? 13,9 miliar dolar ya. Kalau kita dengar berapa kos untuk pembelian F-15X tadi ya. Kita dengar lagi sekali. Pesanan Indonesia-Amerika Serikat termasuk paket 36 jet tempur F-15X dengan 36 jet tempur F-15X ya, dengan kos berapa ya? Kita dengar. Ya, Amerika Serikat termasuk paket 36 jet tempur F-15X dengan total nilai kontrak 13,9 miliar dolar. 13,9 miliar dolar guys. Kalau dengan Rafale 8,1 miliar US dollar.
untuk membeli F-15X 13,9 miliar US dollar. Kalau dicampurkan semua tadi, 13,9 campur 8. Berarti di situ saja guys, sudah 21 ya. 21, hampir 22 lah semua ya. 22 miliar US dollar. Wow. Wow, sampai begitu banyak betul ya. Banyak sekali ya wang Indonesia untuk alutsista terbaru ya. Huh. Saya dengar pun jadi bingung guys. Tasesday.com. Dengar ya, tadi berapa? Paket 36 jet tempur F-15X dengan total nilai kontrak 13,9 miliar dolar. Jelas ESD.com. Gila lah, macam tuh banyaknya untuk beli pesawat. Militer internasional Greg Waldron dibikin bingung dalam membaca arah rencana militer Indonesia untuk memperkuat kekuatan udara. Bukan saja pengamat militer international Greg Waldron yang bingung, saya pun bingung guys. Saya yang mengereaksi ini pun bingung dengan banyaknya alutsista yang ditambah oleh Indonesia. Rencana Indonesia tak mudah ditebak, lantaran banyak jet tempur yang masuk incaran. Selama bertahun-tahun, pertanyaan telah berputar di sekitar rencana Jakarta untuk pejuang baru. Upaya ini terlihat terkait dengan kemungkinan akuisisi beberapa tipe, lagi. Termasuk Dassault Rafale, F-16V, F-15X, Boeing FA-18 Super Hornet, dan bahkan menggunakan Eurofighter Typhoon dari Austria. Jelas Greg dikutip dari Flight Global pada 10 Februari 2022. Apalagi diketahui Indonesia juga tengah dalam pengembangan KF-21 Boramae dengan Korsel. Sehingga kerjasama lagi dengan Korea lagi dengan KF-21 Boramae ni guys. Wow, banyak benar ya. Kita tidak tahu nak cakap bagaimana ya. Militer Angkatan Udara Indonesia dijamin semakin kuat dan tangguh. Semakin kuat dan tangguh memang benar. KF-21 telah melewati uji coba perdana pada Juli tahun ini. Pengembangan KF-21 Boramae juga telah lama bergulir. Wow. Saya jadi bingung bila lihat banyak benar alutsista-alutsista Indonesia yang ditambah oleh Indonesia ya. Bayangkan ya. Beli Rafale dengan Perancis, kemudian beli lagi F-15X dengan Amerika, lepas tu kerjasama dengan Korea lagi untuk KF-21 Boramae lagi. Wah, itu memang bagi saya memang sudah terlalu banyak ya untuk alutsista-alutsista yang ditambah oleh Indonesia guys. Okey guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi? Dikatakan guys, kita lihat pengamat militer internasional menghadapi kesulitan membaca rencana iaitu pertahanan udara Indonesia. Bukan saja pengamat militer guys, saya sendiri pun rasa bingung dan kesulitan melihat banyaknya iaitu alutsista yang ditambah oleh Indonesia guys. Dari apa yang kita lihat, kejelasan kekuatan militer Indonesia sulit diprediksi oleh mereka, dan apa yang kita tahu, Indonesia memiliki keinginan lama untuk memperkuatkan diri dengan Sukhoi 35, tetapi akhirnya opsi tersebut diurungkan. Kenapa guys? Teman-teman pun bisa komen di bawah komentar kenapa ya. Dan sebagai gantinya, militer Angkatan Udara Indonesia bersiap menyambut kedatangan pesawat Rafale setelah mencapai kesepakatan dengan Perancis, dan pengadaan Rafale sukses menarik perhatian global dan termasuk daripada China guys ya, yang memperhatikan langkah Indonesia dalam memperkuatkan pertahanan udara. Yang mana guys, Menteri Pertahanan Indonesia iaitu Bapak Prabowo mengonfirmasikan kesepakatan pembelian jet tempur Rafale diikuti oleh konfirmasi Departemen Luar Negeri Amerika Syarikat mengenai pembelian 36 jet tempur F-15X oleh Indonesia juga guys. Dan langkah ini dianggap sebagai inisiatif besar untuk memperkuatkan pertahanan udara Indonesia. Kenapa guys? Teman-teman bisa juga komen di bawah komentar. Selepas beli Rafale, kemudian beli lagi F-15X. Teman-teman komen ya, tolong bagi info sedikit kepada saya. Kerana itulah guys, kita lihat pengamat militer internasional iaitu Greg Waldron mengakui kesulitan dalam membaca arah rencana militer Indonesia dan rencana memperkuat kekuatan udara
Indonesia sulit diprediksi kerana banyak opsi jet tempur yang masuk dalam daftar incaran selama bertahun-tahun. Itulah, memang susah diprediksi Indonesia ni. Saya pun bingung juga sebenarnya. Dan selain pengadaan Rafale dan F-15X, Indonesia juga tengah mengembangkan iaitu KF-21 Borame dengan Korea Selatan agar memastikan kekuatan militer Angkatan Udara Indonesia semakin meningkat. Dan dikabarkan KF-21 Borame telah berhasil melewati uji cuba perdana pada Juli tahun ini ya guys, dan katanya mencatat langkah signifikan dalam pengembangan militer Indonesia. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Bagaimana banyaknya pesawat-pesawat tempur yang ditambah oleh Indonesia untuk memperkuatkan negara Indonesia ataupun negara Indonesia yang berdaulat ini? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik tekan subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.